Pemirsa, puluhan warga mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional Ogan Komering Ulu karena buntut kelakuan Kepala BPN Oku yang dinilai arogan lontarkan kata tidak pantas kepada warga yang hendak mediasi menanyakan konflik agraria dengan PT Minanga Ogan serta kinerja BPN Oku. Jadi hari ini kita sampaikan bahwa BPN ini Kepala BPN Oku sekarang juga Kepala Menteri Masyarakat menitah. Di hadapan puluhan warga dari berbagai daerah di Ogan Komering Ulu, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Oku meminta maaf atas kelakuannya yang dinilai arogan mengeluarkan kata tidak pantas saat menerima aksi unjuk rasa. Masa yang tidak terima meminta Kepala Badan Pertanahan Oku Rosidi memaksa pernyataan tertulis permohonan maaf. Hal itu dilakukan buntut dari dugaan kelakuan tidak terpuji dari Kepala BPN Oku saat menghadapi aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu. Saat itu Kepala BPN Oku mengeluarkan kata-kata yang menyinggung peserta aksi. Ketidakpuasan peserta aksi juga didasari beberapa hal, diantaranya konflik agraria antar warga dan perusahaan PT Minanga Ogan yang tak kunjung selesai. Warga menduga ada keberpihakan BPN Oku terhadap perusahaan, sehingga warga yang tidak bisa mengambil haknya, serta dugaan mafia tanah di perkebunan PT Minanga Ogan. Itu sudah dizolimi, sudah melanggar ketentuan undang-undang. Pihak BPN pun harus bertanggung jawab terhadap penerbitan sertifikat di tanah hutan kawasan. Artinya di sini ada manipulasi yang dilakukan oleh oknum-oknum BPN secara berkelompok, berjamaah. Jadi tidak perlu arogansi. Kami ini diterima, negara ini negara hukum, ada aturan. Sementara itu Kepala BPN Oku Rosidi mengaku siap untuk membongkar mafia tanah. Dirinya juga meminta maaf atas kelakuannya yang tidak paham dan kesalahan dirinya yang emosi menghadapi peserta aksi. Yang pertama sekali mungkin yang perlu sekali bahwa ada kemarin ada penyampaian aspirasi dan kawan-kawan menganggap apa yang saya lakukan mungkin karena gaya dusun, Pak. Oleh karena itu kalau dianggap arogan, saya berapa kali menyatakan di media massa, setelah selesai itu saya langsung menyatakan bahwa saya minta maaf kalau itu dianggap arogansi. Itu mungkin kelemahan saya, kekurangan saya atau kebodohan saya dalam bersikap tidak seperti orator seperti Adina Yosi sama Robert Yosi sama Pak Heri dengan orang-orang itu sudah terlatih di lapangan. Oleh karena itu mungkin kemarin saya menyampaikannya kurang berkenan dan terkesan arogan, tapi tidak ada sama sekali di hati untuk menjalankan. Sekali lagi, itu kekurangan saya, kelemahan saya, dan ketidakpahaman. Selain melakukan aksi unjuk rasa di kantor BPN Oku, warga juga melakukan aksi di kantor Kejaksaan Negeri Oku untuk menindaklanjuti dugaan mafia tanah yang diduga melibatkan BPN Ogan Komering Ulu. Ari Pranika, Pal TV. Mencari keributan.